Anggota PKR disaran terus memperkukuhkan parti bagi menghadapi cabaran yang lebih besar termasuk berkaitan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Peringatan itu disuarakan Setiausaha Agong Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Marilah kita terus perkukuhkan parti keadilan. Kita garap dan himpun semua kekuatan dan kelebihan. Kita bulatkan tekad perjuangan. Kita terus melangkah sederap dengan suatu ketumbukan yang padu untuk mara ke hadapan sebagai ejen perubahan yang menyumbang kepada sebuah Malaysia madani yang kita impikan. Datuk Seri Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri turut mengakui ujian serta cabaran parti tidak akan pernah berakhir. Namun dengan segala yang telah lalui, PKR pastinya memiliki kematangan dalam meniti ranjau perjuangan.